Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi zodiak kamu. Kali ini energinya kapan momen terindah dalam hidupmu? Ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini dan sangat-sangat general atau sangat umum, jadi tidak akan cocok juga untuk semua Capricorn. Kamu juga harus tonton bacaan zodiak moon dan zodiak rising kamu yang saya post di channel ini. Capricorn, kapan momen terindah dalam hidupmu? Capricorn, Capricorn, Capricorn. Kapan momen terindah Capricorn? Oke. Wow, katanya di sini 5 hari atau 5 minggu. You decide for yourself. Kamu akan mengambil keputusan untuk atau atas diri kamu sendiri. Ya, dan angka 5 ini adalah angka transformasi Capricorn, akan ada perubahan di dalam kehidupan kamu terkait tentang kehidupan kamu, dan ini adalah pilihan kamu ya. 5 hari dan 5 minggu. Kita lihat apa situasinya ya. Untuk Capricorn situasinya seperti apa? Situasi Capricorn 5 hari atau 5 minggu lagi. Four of Cups, kemudian ada Wheel of Fortune, kemudian ada Five of Cups. The Magician, Two of Cups. Justice, wow, Nine of Cups, Five of Pentacles, Knight of Wands. Oke. Capricorn, ini kabar baik untuk kamu ya, karena Knight of Wands ini adalah energi yang akan datang ke kamu, energi relationship, dukungan, pertemanan, persahabatan. Dan jika ada yang membutuhkan pekerjaan, maka Knight of Wands ini adalah perjanjian atau kesempatan. Oke. Nah, ada Five of Pentacles. Situasi kamu sebelum 5 hari atau 5 minggu ini dengan Five of Pentacles membutuhkan dukungan dan membutuhkan bantuan. Ada rasa sangat membutuhkan teman yang bisa mengerti tentang situasi kamu, atau membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Kamu dalam situasi jenuh karena sebenarnya kamu menuju perubahan ya. Wheel of Fortune di sini ada, tetapi kok fasenya nggak selesai-selesai ya. Kamu ngerasa ini adalah masa transisi, tetapi kok masa transisinya lama banget. Nah, di sini ada Four of Cups ya, karena sebenarnya kamu terlalu terfokus pada hal-hal yang sudah terjadi. Dan kamu mengabaikan kesempatan yang datang ke kamu. Sehingga kamu gak masuk ke fase baru kehidupan kamu. Dengan adanya The Magician, gunakan intuisi kamu. Kamu punya segala potensi untuk masuk ke siklus baru kamu. Dengan adanya Two of Cups dan Justice, keadilan akan datang kepada kamu Capricorn. Sehingga di sini kamu akan mendapatkan Knight of Wands ya. Seseorang yang mendukung kamu, kamu akan mendapatkan dukungan, lebih dari satu orang juga bisa terjadi. Dan kamu akan mendapatkan kesempatan baru, kamu akan bisa memilih nasib
dan takdir kamu ke depan, karena kamu akan diberikan pilihan di sini. Bagi yang single, kamu akan menemukan seseorang, ya, Two of Cups, yang mempercayai kamu dan kamu mempercayainya. Dengan kartu Justice di sini akan ada kestabilan dalam kehidupan kamu 5 hari atau 5 minggu lagi. Dan outcome-nya Nine of Cups Capricorn. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan happy banget ya, kenyamanan hati, kenyamanan perasaan, ketentraman. Dan kebosanan ini akan hilang dengan Five of Cups ya. Capricorn, kalau kamu berada dalam situasi ini nantinya dan merasa ditinggalkan, merasa sendiri, ya memang kamu dibentuk untuk melewati situasi kamu sendiri. Ketika kamu sudah melewatinya, kamu akan menemukan seseorang di puncak kesuksesan kamu. Dan seseorang itu bukanlah seseorang yang hanya inginkan kamu ketika sukses. Tetapi seseorang ini memang memiliki kaitan soulmate dengan kamu. Jadi dia akan bersama dengan kamu di puncak kesuksesan kamu. Pada dasarnya kalian juga nanti tidak akan bersama selamanya karena energi Knight of Wands ya, tapi dia akan mendukung kamu sampai kamu ke tujuan-tujuan kamu. Oke, kita lihat sarannya untuk Capricorn ya. The Magician ini adalah kartu Joker, jadi kartu yang bisa menggunakan apa saja untuk mendapatkan tujuan-tujuannya. Kalau kartu Joker itu bisa masuk kemana aja ya. Untuk Capricorn, satu kartu. Let yourself receive. Oke, katanya di sini, Capricorn, biarkan diri kamu menerima. Biarkan orang lain memberi kamu perhatian penuh kasih. Terima semuanya tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berat hati, dan atau permintaan maaf. Karena semua yang datang kepada kamu pada 5 hari atau 5 minggu ke depan adalah rezekinya kamu. Atau memang keberuntungan kamu. Dan orang-orang yang didatangkan dalam kehidupan kamu memang untuk menuntun kamu pada keberhasilan. Karena ini adalah bentuk dari Justice Universe. Oke? Oke, Capricorn, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Sampai jumpa. Bye.